Terima kasih kepada para sahabat yang setia selalu mengikuti kajian ilmu dalam channel Abi Amir Fatih. Dan jangan lupa sebelum melanjutkan menyimak kajian berikut, subscribe lebih dahulu, lalu kemudian setelah itu like and share dan komen. Terima kasih. Dalam surah An-Nahl ayat 92 Allah berfirman, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. Surah An-Nahl ayat 92. ولا تكونوا, jangan kamu berbuat kallati, seperti seorang naqadat ghazlaha, yang membongkar benangnya yang sudah ditenun. Mimba dikuatin angkasa, setelah ditenun menjadi sehelai kain. Jadi ceritanya, ada seorang wanita di pojok kota Mekah yang dia menunggu orang melamarnya. Menunggu orang melamarnya. Karena tidak punya pekerjaan, dia menenun. Memintal benang, menenun. Selesai jadi sehelai kain, dia mikir, besok pekerjaanku apa lagi ya? Dia bongkar lagi. Sampai jadi tumpukan benang. Besoknya, dia nenun lagi. Sampai sore. Jadi sehelai kain, dia bongkar lagi. Setiap hari pekerjaannya itu. Wanita ini, semua orang mengatakan ini wanita idiot. Bahkan disebutkan nama wanita itu ablah. Ablah itu idiot. Apa ini wanita? Gak ada, gak perlu kita lihat-lihat, gak perlu kita belajar dari dia. Tapi ternyata Allah menganggap penting peristiwa ini. Dan Allah merekamnya. Allah mengabadikannya. Dan Allah menjadikan cerita dalam Al-Quran. Tapi bentuknya pesan. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha. Janganlah kamu, jangan berperilaku seperti wanita ini. Kenapa? Bapak Ibu rahimakumullah. Wanita ini secara zahir bekerja sesuatu yang tidak ada gunanya. Menenun, bongkar. Menenun, bongkar. Menenun, bongkar. Ini wanita ini. Di antara kita enggak ada yang mau melakukan seperti itu. Dan saya yakin kita sepakat tidak mau meniru wanita ini. Tapi kenapa kok Allah merekam? Apakah ada orang mau melakukan seperti itu? Ternyata Pak, kalau Allah yang merekam, itu pasti ada makna penting. Akan terjadi sebuah zaman di mana akan muncul sebuah umat manusia yang pekerjaannya seperti wanita ini. Bapak Ibu rahimakumullah, ini mengerikan. Banyak orang ketika di Ramadan baca Quran. Selesai Ramadan bongkar. Bye-bye Quran. Di malam-malam Ramadan, salat tahajud, salat tarawih, masya Allah luar biasa. Selesai Ramadan bongkar lagi. Bongkar. Menahan nafsu, puasa. Selesai Ramadan, lepaskan nafsu saya bebas-bebasnya. Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata ini pesan luar biasa. Jangan diulang lagi pekerjaan seperti ini. Ayo kita pertahankan Ramadan seumur hidup kita. Jangan beri kesempatan setan menguasai kita. Halo? Ya, setan! Genggam tangan, setan! Jangan dekati aku! Kau tidak akan bisa menggodaku! Aku akan terus istiqomah di jalan Allah! Nah, kita harus kuat. Jangan sampai dibongkar lagi. Jangan sampai apa yang telah kita laksanakan, ternyata kita mampu. Waktu kita sama Pak, jam kerja kita sama di Ramadan. Kenapa kita bisa baca Quran? Mengapa kita bisa sholat malam?
Enggak ada yang berubah di Ramadan. Semua waktu kita sama. Kita jam kerja, punya kegiatan sehari-hari, ada sama. Kenapa kok di Ramadan tidak bisa? Bapak Ibu Rahimahullah. Di sini makna khutbah para ulama dulu. Mereka itu setiap akhir Ramadan. Ya ibadallah, kunu ibadallah, rabbaniyin, wala takunu ramadaniyin. Setiap ulama menjelang akhir Ramadan atau selesai Ramadan, mereka berkhutbah di mimbar. Wahai hamba Allah, jadilah hamba Allah yang rabbani sepanjang masa. Jangan hanya menjadi hamba Allah di Ramadan saja. Allah adalah Tuhan kita sepanjang masa, bukan Ramadan saja. Jangan dibeda-bedakan. Semua bulan milik Allah, semua zaman milik Allah, semua hari milik Allah. Bapak Ibu Rahimahullah, ayo kita istiqamah. Istiqamah, sabarlah. Jangan sampai tergoda lagi oleh godaan-godaan setan. Caranya bagaimana? Pertama, kuatkan kita selalu menghadiri majelis ilmu. Yang kedua, dukung-mendukung suami istri. Istri mendukung suami, suami mendukung suami, mendukung istri. Saya merasa bangga setiap ngisi pengajian di sini. Kenapa? Karena di sini kebalikan di tempat pengajian yang lain. Di tempat pengajian yang lain itu yang banyak ibu-ibunya, bapak-bapaknya hanya 4-5 orang. Di sini kebalikannya. Di sini ini bapak-bapaknya yang banyak, ibu-ibunya sedikit, lebih sedikit atau seimbang ya. Kayaknya seimbang atau banyak, lebih banyak bapak-bapaknya selalu. Ini Bu, kampung ini berkah karena para pemimpinnya rajin ngaji. Ya, Masya Allah, luar biasa. Semoga Allah menjaga ini. Nah, yang ketiga, berkumullah, buat lingkungan yang soleh, lingkungan yang baik. Setiap keluar rumah melihat orang berjilbab. Kalau tidak ada orang berjilbab, kalau ada orang yang membuka aurat, datangin, deketin, ajarin supaya dia menutup aurat. Jangan merasa jangan cuek ya, jangan cuek kepada lingkungannya. Karena orang yang cuek sama lingkungan, dia nanti akan dikuasai lingkungan. Nah, yang keempat, barakallahu, cari sahabat yang baik, teman yang baik, teman ngobrol yang baik. Karena teman inilah yang akan menjaga kita. Setiap persahabatan selalu dihitung oleh Allah sampai akhirat. Rasulullah menceritakan bahwa anta ma'a man ahbabta, nanti kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu cintai. Berkumullah, kita semua akan dikumpulkan di akhirat dengan orang yang kita dukung, yang kita cintai. Siapapun dia itu, yang kalau dia bersama fulan, nanti dia pas bangun tidur, dia akan di akhirat, maksudnya bangun dari padang mahsyar, di akhirat temannya, loh kok sama kamu ya? Iya kan kita sama-sama di dunia, kamu kan mendukung saya di dunia, loh mana teman-temanku? Nah, sudah, semua kita akan dikumpulkan dengan siapa yang kita cintai. Barakallahu, ayo kita bersahabat dengan orang yang soleh, ayo kita dukung orang-orang yang baik, dan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mungkin ya renungan pembukaan. Mudah-mudahan kita setelah ini semakin semangat bersungguh-sungguh mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masih pemanasan biasa, setelah Ramadan selalu perlu ada pemanasan seperti ini. Dan ingat bahwa sekali lagi, setan tidak pernah istirahat sampai hari kiamat. Dan setan akan terus mencari kawan-kawan supaya semakin banyak teman-temannya ke neraka. Sampai sekarang mayoritas penduduk bumi masih ikut setan. 7 miliar penduduk bumi, hanya 1,3 miliar yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu, perjuangan kita masih panjang. Ayo kita minimal jaga kampung kita, jaga persahabatan kita. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hidup dalam persahabatan yang baik, dia akan dimudahkan dalam kebaikan-kebaikan. Sahabat Nabi menjadi mulia karena bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para tabi'in menjadi mulia karena bersahabat dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in tabi'in ikut mulia karena mereka bersahabat dengan para tabi'in. Begitulah barakallahu, regenerasi persahabatan itu menjadi contoh terbaik. Bahwa ayo kita jadikan perkampungan kita ini perkampungan persahabatan yang indah, saling mendukung, saling menasihati, saling menjaga dalam ketaatan kepada Allah.
dan mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istiqomah artinya ikut jalan lurus. Ini makna ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku jalan yang lurus. Istiqomah artinya komitmen. Jangan cari variasi. Kalau untuk urusan makanan, ya silahkan cari variasi. Tapi harus istiqomah di atas makanan halal. Di atas makanan halal. Kita jangan cari variasi. Kenapa? Karena istiqomah ini tetap ikut Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan coba-coba sekali-kali aku nyoba dan ikut setan. Enggak usah ikut-ikutan setan. Pokoknya tetap istiqomah ikut Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.